السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la quwwata illa billah, masyaallah. Kullu ni'matin min Allah, masyaallah. Al-khairu kulluhu bi yadillah, masyaallah. La yasrifu su'a illa Allah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala dapat kita bersama-sama pada malam ini berada di rumah Allah beriktikaf. Berada dalam majlis ilmu, dalam kita menantikan masuknya waktu solat fardu isyak dan menantikan antara waktu solat ke waktu solat itu diberikan pahala solat insya-Allah, dan kita juga dalam majlis ilmu mudah-mudahan kita tergolong daripada yang mendapatkan doanya para malaikat dengan keampunan untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharaini. Amin. Berkata pengarang kitab Hidayatul Hidayah Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, apabila engkau selesai daripada mencari ilmu yang bermanfaat. Jadi kita dalam bab apa yang nak dilakukan daripada mula selepas terbit matahari sampai ke waktu gelincir matahari. Bab yang ke-8, adab-adab selepas terbit matahari sampai ke waktu gelincir matahari. Jadi lepas subuh sampai zuhur nak buat apa? Dan kita dah baca sedikit beberapa perenggan, iaitu yang membicarakan salah satu aktiviti yang patut kita lakukan waktu siang itu adalah mencari ilmu, menuntut ilmu nafi', dia panggil ilmu yang memberi manfaat. Dan apa yang disebut ilmu nafi', kita dah syarahkan panjang lebar lah, ada beberapa yang diertikan dengan ilmu nafi'. Baik. Apabila engkau selesai daripada mencari ilmu yang bermanfaat dan selesai daripada memperbaiki dirimu pada zahir dan batin, dan masih lagi ada baki daripada waktumu. Jadi ialah kita duduk ngaji bukan lama sangat pun lah. Kalau cari ilmu pun ada kuliah duha ke, kata contoh pagi 8 sampai 9, ada lagi 9, 10, 11, 12, 1, berapa jam lagi. Kan contohlah. Jadi apabila ada lagi baki daripada waktumu, maka tidak mengapa waktu yang baki itu engkau gunakan untuk menuntut ilmu madhab ataupun ilmu al-masail al-khilafiyah. Yang pertama tadi kita dah tengok dah hari tu, ilmu nafi' tu adalah ilmu fardu ain yang menjadi kewajipan bagi kita untuk kita mengetahuinya. Itu yang paling pentinglah, ilmu dicari dulu. Jadi bila dah selesai hak yang fardu ain tadi, tengok ada masa lagi. Kita ada kemampuan masa, akal sehat, cerdas, kewangan pun ada. Kan boleh beli kitab, boleh duduk bayar yuran tertentu contohnya, pada untuk kita mendalami ilmu-ilmu lain ni. Maka bolehlah, tak apalah menuntut ilmu madahib ni. Cerita tentang masail-masail khilafiyah ataupun perkara-perkara yang fardu kifayah yang bukanlah menjadi satu tuntutan kita untuk kita mengetahuinya. Yang betul-betul jadi tuntutan kepada kita adalah fardu ain. Tapi kalau satu kampung tu tak ada yang reti tentang ilmu madhahib, ilmu masalah khilafiyah, tak ada ulama lah dekat kampung tu ceritanya, maka berdosa kampung. Kena hantar juga ada orang supaya pandai jadi ulama, dia tahu tentang seelok-belok masalah-masalah khilafiyah. Jadi orang yang ada kemampuan boleh silakan, supaya engkau juga mengenali cabang-cabang ilmu fiqah dan permasalahannya yang juga terkadang timbul di waktu engkau berbuat ibadat. Jadi kan kita isi masa kita tu dengan ibadat, dalam tempoh masa kita tu terfikirlah, ini kalau macam ni macam mana, apa hukum dia, kalau macam ni macam mana, macam ni macam mana. Jadi cabang-cabang tu masalah furuk masail itu boleh dipelajari jika kita ada kemampuan, ada masa untuk kita mendalaminya.
supaya engkau mengetahui jalan tengah di antara segala permasalahan yang diperselisihkan oleh orang ramai ketika mereka sedang dikuasai oleh hawa nafsu dalam pertengkaran mereka. Jadi orang yang duduk jadi ahli ilmu pun kadang-kadang terpengaruh juga dengan hawa nafsu dalam pertengkaran. Jadi orang yang banyak belajar, banyak tahu, banyak mutala'ahnya, kurang bangkang dia. Itu yang dikata dia para ulama kan. Man kathurat tila'uhu qalla'tiraduhu. Siapa yang banyak baca dia, banyak mutala'ah dia, kurang bangkang dia. Begitu juga sebaliknya. Siapa yang kurang pembacaannya, kurang belajarnya, maka akan banyak bangkangnya. Kan? Kan begitu. Kita tahu dah masalah wirid lepas semayang. Benda khilafiyah kan contoh. Wirid lepas semayang tu tak ada khilaf. Memang Nabi SAW buat jelas dalam hadis. Itu pun antara lepas semayang ni antara waktu-waktu yang mustajab doa, elok kita berzikir dan maksur. Banyak hadis-hadis Nabi menyatakan Nabi zikir lepas semayang. Cuma yang dikhilafkan oleh ulama tu kan nak buat berjemaah ke seorang-seorang. Nak baca jahar ke, nak baca sir, baca kuat-kuat ke atau baca pelan. Yang itu yang jadi masalah yang dikhilafkan. Jadi mazhab kita ambil ya, bahawa sunat dijaharkan bagi tujuan ta'lim, tujuan mengajar. Sebab masjid ni sentiasa orang baru datang. Bukan budak-budak aja kadang-kadang. Budak-budak umur 65 pun ada yang baru datang. Baru lepas pencin baru kenal masjid kan, baru nak belajar macam mana cara nak wirid, saya tak tahu. Ya, 40 tahun, 50 tahun dah dunia saya lalai. Ya, saya kejar dunia, baru nak kenal akhirat pasal saya tengok kawan-kawan seorang demi seorang meninggal dunia. Saya nampaknya hidup lagi, Allah Ta'ala bagi panjang lagi umur, tapi tak reti-reti nak jejak masjid. Semayang ikut-ikut orang. Wirid haram tak reti. Jadi macam mana cara dia nak belajar wirid? Nak jumpa Tok Imam, saya tak maaf Tok Imam, saya tak reti ni wirid ni macam mana cara dia. Boleh hajar tak? Digelakkan pula dia Tuan Imam. Haji 65 dah Haji. Umur tak reti wirid je. Tak payah hidup dah Haji. Kena pula dia buat gitu. Down kawan tu. Baru dia nak berhijrah, baru nak fikir. Apatah lagi yang budak-budak, anak-anak kita sentiasa kita bawa hadir ke masjid ya, untuk mereka belajar. Jadi dalam mazhab kita, masjid memang tempat ta'lim. Sentiasa jadi tempat ta'lim. Sebab tu imam main peranan, dia wirid. Bila dia wirid, orang nak ikut, ikut. Kalau nak buat sorang-sorang, buat sorang-sorang. Tak ada masalah. Kita ada wirid kita yang tersendiri. Contoh yang kita nak habiskan. Imam tak baca banyak. Kita dah hafal kitab Azkar Imam Nawawi. Kan punya banyak wirid lepas semayang yang kita nak baca. Imam baca sebahagian saja. Imam baca separuh saja. Kita nak baca banyak habis. Boleh tak? Kita baca kita sendiri? Boleh. Tak ada masalah. Tapi imam tadi tu dikuatkan bacaan dia tu tadi. Kerana apa? Kerana ta'lim, tujuan mengajar. Itu dalam mazhab kita. Kan? Jadi bila kita tahu, tak adalah banyak bangkang. Macam yang saya pernah cerita juga sebelum ni, masa saya jadi imam dulu, insyaAllah. Lepas habis semayang, ada seorang jemaah datang terus serang di depan. Elok-elok lepas habis doa, datang serang kan. Ustaz, apa baca zikir kuat sangat? Dah lah ganggu saya semayang. Dia kata. Lepas tu, benda tak ada hadis. Terus dia kata, tak ada hadis Nabi SAW tak buat bida'ah. Dibida'ahkan saya depan-depan orang tu. Siapa je? Ini masuk pejabat tu. Depan-depan orang ni kita bincang dalam lah. Bawa masuk pejabat. Nak marah-marah depan-depan orang marah. Dia kata, siapa-siapa, tenang-tenang. Okey, mari kita bincang satu-satu kan. Apa masalah? Kata ni, baca zikir kuat-kuat lepas semayang ni. Nabi tak buat, tak ada hadis. Okey. Jadi masalah dia tak ada hadis lah. Saya pun tunjuk. Buka kitab, saya tunjuk hadis sahih. Ini ceritanya hadis Ibnu Abbas. Kami tahu selesai solat daripada kuatnya suara Nabi SAW berzikir. Ni ada hadis? Hadis Ibnu Abbas. Maknanya Ibnu Abbas kata, kami masuk masjid, kami tahu Nabi dah selesai semayang. Daripada mana? Daripada dengar suara zikir Nabi. Dah kalau tak baca kuat, macam mana boleh dengar suara tu? Maknanya Nabi zikir kuat. Ada hadis tak? Ada hadis. Ni hadis. Terkebil-kebil Tuan Haji tu. Lepas tu lelahnya dia kata, ada pula hadis. Hari tu ustaz tu kata tak ada. Ustaz mana ni Ji? Jangan cepat sangat marah-marah orang macam ni. Jadi tadi balik-balik. Kalau orang banyak membaca, banyak belajar, kurang bangkang je.
kan kurang bangkang dia. Kalau dia nak pegang hak yang pandangan-pandangan tertentu daripada mazhab tertentu pun, ikutlah tu pulang, dia tahu. Tapi pi salahkan orang, marah orang, maki orang depan-depan tu tak ada mazhab aja macam tu. Kan? Jadi Imam Ghazali bagi tahu, kalau ada kemampuan dalami khilafiyah, dalami betul-betul masalah tu, tak apa. Furuk masail pergi dalam-dalam. Okey, mana tadi? Ini pun dengan syarat adanya kelapangan masa selepas engkau menuntut ilmu yang fardu kifayah. Tetapi jika nafsumu selalu mendorongmu meninggalkan membaca wirid-wirid dan zikir-zikir yang telah kami sebutkan, itu untuk kita lah sebenarnya kan, dah diajar satu persatu wirid-wirid untuk kita susun tu, nafsu kita tak apa berkenan nak beramal. Ya. Dan merasa berat melaksanakannya dan ia sangat cenderung untuk menghabiskan masa menuntut ilmu masail khilafiyah. Dia jadi semangat. Tak suruh buat wirid-wirid untuk tazkiyatun nafas, bersihkan diri kita sendiri. Kita tak buat. Oh, dia pi belajar masalah yang boleh didebatkan dia orang ni, dia seronok. Yang boleh cari gaduh. Kan? Yang boleh cari gaduh. Kalau macam tu tu, kata Imam Ghazali rahimahullah, maka ketahuilah bahawa sebenarnya syaitan telah berjaya mempermainkan kau, menipu dek syaitan. Yang untuk diri kita, nak bersih diri kita, kita abai, nafsu tak cenderung. Tapi yang buat kita diangkat di kalangan orang lain, pandai nakal pandangan ulama, begitu begini, gaduh dengan orang, diangkat di mata orang, dilihat hebat, yang tu kena tipulah dek syaitan. Dan dia telah berjaya menanamkan suatu penyakit yang sangat berbahaya dalam hatimu, iaitulah cinta pangkat dan harta benda. Maka hendaklah engkau berhati-hati. Kan sekarang kan banyak macam tu kan, media sosial terfitnah banyak lah. Tak kira lah apa jenis media sosial, kalau orang lama-lama sikit, Facebook, budak-budak sekarang ni TikTok, IG dah tengah-tengah dah. Macam tu lah, ikutlah. Di mana-mana pun ada fitnah-fitnah dia tu. Kan bila follower ramai, pantang ditegur, tak boleh tegur. Kan kadang-kadang bukan betul sangat. Perkongsian tak kira lah, dia ustaz ke, tak ustaz ke. So-called ustaz ke, tak kira lah siapa-siapa. Kan nak berkongsi kebaikan, kadang-kadang biasalah kita. Bukan semua benda kita tahu. Jadi ada kemungkinan yang kita salah. Tapi bila ditegur dia orang, pasal follower dah ramai, 100,000, block aje lah. Kan ini toksik, dia kata. Toksik. Walhal orang tu tegur perkara yang betul. Kadang-kadang begitu kan. Jadi kena tipu dek syaitan. Kadang-kadang tu terus dia berada dalam kesalahan. Tak boleh terima orang tegur. Maka hendaklah engkau berhati-hati supaya engkau tidak tertipu dengan godaan syaitan. Lalu nanti engkau akan menjadi alat tertawaan syaitan, maka dia membinasakan akan dikau dan akan mengolok-olokkan engkau. Dia buat bahan gelak aje lah. Baik, terus. Apabila engkau telah mencuba mengamalkan wirid-wirid dan ibadah yang telah kami sebutkan dan engkau dapati akan dirimu. Tadi kalau nafsu tak cenderung kan, yang ni sebaliknya lah. Engkau dah amalkan dan didapati akan dirimu tidak merasakan sebarang keberatan dan tidak merasa malas melaksanakannya. Semangat dia seronok. Kan seronok beramal. Bahkan nampak pada dirimu minat yang sangat mendorong kau untuk mencari lagi ilmu yang bermanfaat. Dan kau tidak mengkehendaki dengan mencari ilmu itu kecuali hanya keredaan Allah dan negeri akhirat. Dia dah dicuba, nafsunya tu cenderung ya, untuk dia terus mengamalkan ya, dan dia berjaya tundukkan lah nafsu dia tu. Maka menuntut ilmu ketika itu lebih afdal daripada ibadat-ibadat sunat. Kerana apa? Kerana dia dah ada semangat nak dalami ilmu dia. Dia akan lebih menggunakan ilmu dia untuk memperbaiki ibadah dia. Berbeza dengan orang yang ibadah ikut-ikutan ni. Tanpa ilmu kan. Biri-iri ilmin, maka masalah. Ibadat, buat ibadat. Tapi tak betul cara, jadi sia-sia kan.
Ibadat, ibadat tapi kena tipu dengan syaitan. Dalam hati masih ada mazmumah, riak, ujub, takabur. Kan tertolak amalan tu, rugi juga. Letih je semayang 100 rakaat. Tapi tertolak. Hukum hakam fiqahnya pun tak didalami. Semayangnya 100 rakaat tapi wuduk tak sah. Sah tak semayang 100 rakaat? Tak sah juga. Jadi sebab tu orang yang sudah ada zauk tadi, ya, ada feel dia pada menuntut ilmu, tujuan dia tadi untuk dapatkan ibadah lah, untuk dapatkan amal. Ilmu tu buah dia adalah amal. Maka kalau dah dicuba tadi tu, elok lah orang macam ni. Nuntut ilmu untuk dia perbaiki ibadat-ibadat yang sunat. Berbanding daripada dia habiskan banyak masa dia jadi abid, jadi ahli ibadah, tapi tak ada ilmu. Itu takut sia-sia lah. Dan yang paling penting, hendaklah engkau memastikan keikhlasan niatmu. Kerana niatlah yang menentukan nilai amalanmu. Innamal a'malu bin niat. Dan dua syarat kan kita dah sebut sebelum ni, dua syarat amal tu diterima. Yang pertama ikhlas, yang kedua ikut syariat. Salah satu hilang, habis amal. Ikhlas dia lebih, tapi tak ikut syariat, tak guna juga. Saya ikhlas ni, semayang isyak nanti nak buat 8 rakaat. Sebab ikhlas, 4 tak cukup. Kan nak buat 8, tak ikut syariat, tak boleh lah. Mana boleh? Ya. Orang perempuan datang bulan, saya ikhlas nak solat juga. Saya ikhlas nak semayang juga. Time tengah darah ada datang bulan, boleh tak? Tak boleh lah. Dah Allah Ta'ala tak bagi kan syariatnya, orang datang bulan tak payah semayang tu. Jadi ikhlas saja tak guna kalau tak ikut syariat. Dan ikut syariat pun kalau tak ikhlas pun tertolak kan, bahaya. Tetapi apabila niatmu tidak ikhlas, maka di sinilah tempat terpedayanya orang-orang yang jahil. Dan di sini pula tempat tergelincirnya kaki orang-orang yang cerdik, cerdik pandai. Orang yang cerdik pandai pun boleh jadilah dia tengah. Kalau orang jahil, dia tinggal terus beramal tu. Dia kena tipu dengan syaitan, dia tak beramal. Tu orang jahil. Orang yang cerdik, pandai, orang alim pula, dia beramal tapi kena tipu juga. Kena tipu macam mana? Dalam amal dia tu dipesongkan hati. Yang tak beramal lah kena tipu dah. Yang beramal, hati pesong pun kena tipu juga. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Okey, habis. Itu berkenaan ilmu. Yang kedua, perkara kedua nak isi apa antara subuh dan zuhur. Waktu siang lah. Kalau yang pertama tadi, kita gelar dia sebagai alim. Kerana tujuan dia, aktiviti dia adalah aktiviti keilmuan. Dia jadi alim lah, matlamat dia. Yang kedua ni, dia tidak pergi ke arah itu. Ataupun ilmu dia tuntut sikit, tapi mungkin tak sesuai dia ke arah untuk jadi orang alim, maka dia pilih dengan aktiviti yang kedua ini. Namanya soleh. Dia jadi orang soleh. Bahawa engkau tidak kuasa menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Saya ni ustaz, mana sempat pagi-pagi lepas habis sembahyang subuh, salam kedua pun tak sempat bagi. Nak ngantau anak ke sekolah. Elok sembahyang jemaah, assalamualaikum warahmatullahi, kanan terus bangkit cabut. Wirid tak sempat, doa tak sempat, pasal kelangkabut nak hantar anak pergi sekolah. Lepas drop anak dekat sekolah, terus pergi kerja. Jauh pula tu kerja. Duduk Melaka kerja Kuala Lumpur. Biasa je kawan saya beritahu kan. Kerja KL, ada office mate dia, duduk Seremban, duduk Melaka. Ulang punya jauh. 4 pagi naik bas pun ada. Kan punya jauh nak pergi kerja. Tak sempat ustaz, mana nak menuntut ilmu tang mana saya nak pergi duduk kuliah duha ke nak pergi ngaji ke dekat mana. Tak ada. Saya kerja. Jadi orang macam ni tak kuasa menghasilkan ilmu yang nafek. Tetapi engkau kuasa berbuat ibadat. Jadilah orang soleh. Buat ibadat. Macam mana? Seperti berzikir, membaca Quran, bertasbih, solat. Maka inilah darjat orang abid atau orang soleh. Ahli ibadat lah. Kalau tak dapat jadi alim, jadi abid. Banyak habiskan masa untuk ibadat. Masa kami di Mesir dulu, gilir-gilirkan lah. Kadang-kadang duduk dalam bas tu, kita mutola'ah, muzakirat tu, apa, silibus. Kadang-kadang kita baca
baca Quran. Kadang-kadang kita habiskan selawat, 1,000 selawat sehari, 2,000 selawat sehari. Tapi budaya sana memang seronok. Kita tengok orang bawa keldai pun, kan, bawa keldai dalam poket dia mesti ada Quran kecil. Kadang-kadang tu dia bawa rumput-rumput tu, sementara tengok dia di atas keldai dia tu, buka Quran kecil. Duk baca. Itu hafal Quran dah tu. 30 juzuk dah dalam kepala. Ha, bila ditanya tu pasal apa, tengok juga tu kan pahala tengok mushaf, dia kata. Aku pula nak kekalkan wuduk aku, pegang mushaf kan kena ada wuduk. Ha, jadi dia sentiasa berada dalam wuduk sebab dia nak pegang mushaf dan tengok mushaf ketika baca Quran lebih afdal, walaupun seorang tu dah hafiz Quran 30 juzuk. Memang lebih afdal. Bila ketika mana dia baca, dia tengok kepada mushaf kan. Sebab pahala tengok mushaf pahala. Ha. Jadi suasana tu kan, kita naik bas, saya nak pergi daripada Hayu Asyir tu nak pergi ke Darasah tu, setengah jam, duduk lambas, kadang-kadang 40 minit, dan sejuzuk, sejuzuk setengah, habis baca. Ha. Balik sini tak sempat, drive sendiri. Drive sendiri kan. Ada orang kata jumpa pemandu teksi. Pemandu teksi. Dia bubuh tu, dekat steering dia tu. Dia lekat mushaf yang di print kecil. Dia kata, aku lalu jam, kan ada apa dia tu? Lalu jam, baca je Quran. Dia lekat, dia ada layan-layan dia kan. Tukar layan-layan. Boleh. Ha, itu jadi orang apa tu? Orang abid. Dia tak boleh nak nuntut ilmu. Ha, jadi dia habiskan masa dia cari ruang-ruang nak berzikir, nak baca Quran, semayang sunat. Ha, kan ada ruang-ruang. Macam seorang, saya pernah jumpalah. Kuat semayang sunat. Hatta ketika permusafiran pun dia akan singgah R&R untuk semayang sunat. Musafir mana-mana, singgah. Bawa ustaz. Bawa ustaz tu bawa saya lah. Berhenti di R&R. Kita pun tanya, makan mana Ji? Makan dulu. Dia kata, 2 rakaat dulu ustaz. Dia tanya ustaz, merah muka saya. Saya lah patut ajak dia semayang duha. Saya tanya nak makan mana, dia tanya 2 rakaat dululah ustaz. Ha, lepas tu kan baru kita minum. Kan jadi kawan dengan orang-orang macam tu, semangat kita ibadah kan. Tengok orang punya ibadah, kita rasa ibadah kita kurang, itu seronok. Ha, jangan rasa apa, Haji nak hina saya je. Ha, kan? Bukan, tidak, kita semangat. Oi bagus, musafir-musafir ni pun ingat nak semangat. Kita bukan kejar apa ustaz. Kan kita kan jalan santai-santai je ni, bukan nak kejar tarikh meeting, bukan nak kejar apa. Ha, jadi jalan santai-santai, minum pun boleh santai, kita isilah kejap dapat 2 rakaat. Semayang duha, okey lah. Ini orang soleh. Kan orang soleh sentiasa cari-cari ruang untuk dia buat ibadat. Maka ini adalah darjat orang abid. Ha, dan cara hidup orang soleh. Dengan cara ini, engkau dapat juga tergolong di dalam kumpulan orang yang beruntung. Nampak? Jadi tak semua orang jadi ulama. Ada orang dia ahli ibadah. Tapi sebaik-baik ahli ibadah, kena selesai juga fardu ain dia tadi kan. Tak boleh juga ibadah tak ada fardu ain, takut kena tipu dengan syaitan. Yang ketiga, apa nak isi? Dia ada 4 perkara kan. 1 alim, 2 soleh. Yang ketiga ni musleh. Yang ketiga ni kita panggil dia musleh. Ala wazni isim fa'il. Musleh. Aslaha yuslihu muslihun. Aslaha ni maksudnya repair, perbaiki. Ya, musleh ni tukang repair. Tukang repair. Apa maksud dia? Orang yang bagi kesolehan pada orang lain, orang yang bagi kebaikan pada orang lain, itu kita panggil musleh. Dia jadi sebab orang lain dapat kebaikan. Ataupun istilah mudah kita, kalau dia tak jadi alim, dia tak isi aktiviti dengan ilmu, ataupun dia tak isi aktiviti dengan ibadah, dia isi aktiviti dengan khidmat. Musleh ni khidmat. Bahawa engkau membuat sebarang pekerjaan yang dapat memberi kebaikan kepada orang-orang Islam. Apa dia? Benda apa yang menyenangkan orang? Tak kisahlah apa-apa. Bantu orang.
dan dapat menggembirakan hati orang-orang yang beriman. Kan? Ya, antara perkara-perkara baik sunnah yang patut dilaksanakan oleh seorang Muslim adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min. Itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang yang beriman. Apa benda yang menyeronokkan orang? Buat orang yang dalam musibah, kita tolong hilangkan musibah dia. Seronok tak dia? Seronok. Orang yang kereta rosak, kita bantu repair kereta dia. Kita kerja mekanik lah. Kita khidmat lah tu. Khidmat. Kita di samping cari. Itu sebenarnya masuk yang keempat lah sebenarnya. Ha, tapi tak kisahlah apa-apa bentuk yang mempermudahkan urusan orang Islam, maka kita khidmat. Bawah tu dia bagi satu contoh lah. Atau engkau menolong orang yang saleh di dalam pekerjaan mereka, seperti berkhidmat kepada para ulama. Ada tok-tok syekh kita datang, kita pun dah pencen, tak ada apa. Kereta ada 13 biji, oh garaj. Banyak sangat kereta. Dengar ada ulama turun ke Malaysia. Offer lah, pakailah Velfire saya ni, bawa syekh nak pusing mana. Kan, saya tak ada masa. Saya sibuk sikit tapi kereta banyak. Saya hantar kereta saya je khidmat boleh? Dapat tak pahala dia? Dapat. Dapat dia jadi musleh ni. Dia jadi bahagian daripada musleh. Ada orang dia tak ada kenderaan tu tapi dia ada masa. Biar saya khidmat lah, saya jadi driver. Saya jadi driver bawa syekh mana-mana syekh nak pergi. Saya iring syekh duduk kat hotel. Kan, itu semua ada tu. Khidmat dengan dengan ulama. Kan? Dan juga ahli sufi dan ahli-ahli agama. Ini tok-tok guru pondok kita. Apa yang kita harapkan daripada mereka untuk sara hidup mereka? Cuba kita fikir. Tok guru kita mengajar 24 subjek kepada santri-santri dia daripada sebelum subuh sampai lepas isyak. Tuan-tuan rasa apa yang dia perlu buat untuk sara hidup dia? Dia nak jadi mekanik? Nak repair kereta? Nak meniaga? Table roti canai? Apa yang dia nak buat untuk sara hidup dia? Maka kitalah yang bantu mereka, hulurkan kepada tok-tok guru kita yang mereka tu khidmat pada agama. Masa dia habis ke agama. Duk pondok tak keluar-keluar dia daripada pondok. Kitalah hantar bekalan ke pondok supaya sara hidup guru tadi tu dapat dapat hidup. Kita bekerja kan. Tok guru takkan nak suruh bekerja. Suruh bekerja, pakat tak ada lah. Tinggallah anak-anak murid dia. Tengok-tengok kanting macam tu je. Kan? Dia dah khidmatkan diri dia kepada agama. Maka kita ni yang ada peluang untuk jadi musleh, kita khidmat pula kepada kepada dia. Khidmat tak semestinya besar. Kata almarhum Syekh Fahmi Zamzam, macam orang-orang Aceh, dia nak khidmat juga. Bantu ke pondok-pondok tu. Dia pun susah, tak senang mana. Buat bendang je. Bila buat bendang, ada beras makan tu. Dia masak pagi, sekali makan untuk petang sampai ke malam. Kan? Jadi bila masak, pagi untuk makan tengah hari dan sampai ke malam. Masaklah kata 5 pot. Ubuh 5 pot, 1, 2, 3, 4, 5. Masak nasi, dia pun makan nasi lah. Daripada pagi, buat kerja bendang. Kadang-kadang pulut kan. Jadi 5 pot nasi tadi tu, setiap kali 5 pot tu, satu keluarga dia punya makan, dia pun ambil segenggam dan buh dalam satu bekas. 30 hari, 30 genggam kan. Masak sama je 5 pot kurang 1 genggam. Kalau masak 5 pot pun habis juga nasi tu. Kalau masak 4 pot setengah pun habis juga nasi tu. Serupa je. Tapi dia setiap kali masuk ambil segenggam buah dalam 1 bekas. Cukup ujung bulan ada 30 genggam. Banyak kat tu. Sekati boleh lah kot. Sekati 2 kati. Jadi dibungkus hak yang ada tu pergi hantar ke pondok. Tok guru ni infak saya. Berah. Beras 30 genggam. Jadi adalah makan kepada anak-anak santri-santri tok guru yang ada di di pondok. Dia bukan cerita banyak sikit. Ceritanya masing-masing kita apa kita nak khidmat tu kita fikir. Kan ada orang ada masa dia bagi masa khidmat. Ada orang ada harta dia bagi harta khidmat. Ada orang ada tenaga dia bagi tenaga khidmat. Apa ada orang ada buah fikiran idea dia ada kepakaran mungkin dalam satu perkara, jadi dia bagi buah fikiran dia. Yang ni kalau buat macam ni, bagus ni. Saya ada pengalaman buat gini. Bagi pengalaman. Kan? Jadi macam-macam lah sebenarnya benda yang kita boleh khidmatkan. Kan?
Dan berulang-alik di dalam menunaikan hajat-hajat mereka. Jadi yang ini orang kerja NGO. Ha, orang yang NGO tu, dia non-profit. Dia bukan nak buat untung daripada situ. Ha, tapi kerja dia adalah ni lah. Termasuk sebenarnya bahagian daripada orang yang beruntung. Muslih. Bantu tengok mana ada ibu-ibu tunggal. Angkut pergi hantar beras, hantar bantuan, hantar telur sepapan. Kan dia habis masa dia tu, habis tenaga dia. Dia tak sempat nak duduk ngaji. Dia tak sempat nak baca Quran, nak sembahyang sunat, tak sempat. Kerja dia duk musung beras je. Bawa turun daripada kedai, bawa naik lori, dah daripada atas lori, bawa turun. Bawa naik tingkat sebelah PPR, tak ada lift. Kan naik angkut beras kiri kanan. Itu pengalaman dulu lah masa bulan puasa. Naik tingkat sebelah, hantar kat makcik tu, makcik tu tua dah, 80 dah umur dia. Nah, nenek lah, kan. Hantar beras. Kata saya letih lah. Naik sampai ke atas ni angkut beras. Kata macam mana ya makcik yang turun. Kata saya ustaz, kalau turun tak naik dah. Kalau saya naik tak turun dah. Ceritanya dia susun betul-betul lah. Kalau betul-betul ada urusan tu, kumpul semua. Bagi habis sehari tak adalah nak naik turun tu memang tak adalah. Memang letih lah. Saya yang naik sekali ni pun letih, saya kata. Kan? Memang letih. Tapi dia kata tu lah, sedih ustaz pasal saya teringin hari-hari nak terawih. Masjid di bawah. Teringin nak turun tak mampu. Macam tu lah. Sekali-sekala dapat diusahakan, hadir ke rumah dia, semayang, buat semayang 2-3 orang, main terawih di rumah dia. Kan seronok kan dia nak? Seronok. Kan boleh, tak ada masalah nak buat. Jadi menunaikan hajat mereka atau berusaha untuk memberi makanan kepada fakir miskin. Ini gelandangan. Tolong masak, merewang daripada pagi, tolong ni. Sempat tak dia nak baca Quran? Sempat tak dia nak duduk ngaji? Tak sempat ustaz, saya duduk kacau bubur. Duduk potong bawang daripada pagi sampai ke tengah hari. Letih ustaz, eh tak sempat eh nak semayang sunat, nak pergi hadir kuliah macam tafakuh macam orang lain, tak kan? Adakah hidup dia bermanfaat? Ya, hidup dia bermanfaat. Dia musleh. Dia isikan masa dia dengan betul. Dia adalah termasuk daripada kalangan musleh. Mana tadi? Ataupun pergi menziarahi orang sakit atau menghantar jenazah. Ini orang-orang yang duduk kerja sosial lah. Duduk kerja sosial. Duduk kat kampung, tak ada apa nak buat. Dengar ada orang sakit, pergi tengok. Dengar ada orang mati, pergi hantar. Semayangkan jenazah dia. Maka semuanya ini adalah lebih afdal daripada semata-mata ibadat yang sunat sahaja. Allah Akbar. Allah Allah Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tabihan sikit, satu perenggan lagi. Yang tadi juga musleh tadi, dia ada juga satu istilah lagi dia sebut musalleh. Musalleh. Asal daripada sallaha, yusallihu musalleh. Kalau yang ada tasydid ni menunjukkan pada takfir lah. Perbuatan yang dilakukan dengan banyak ataupun skala besar. Jadi musleh tadi dia khidmat. Khidmat kecil-kecil lah kan. Dia bagi tenaga, masa, ada harta dia, ada apa yang buah fikiran dia bagi. Ada satu lagi, musalleh. Musalleh ni, dia bagi dalam skala besar. Kalau contoh pada keilmuan, ya, dia buka tahfiz contoh. Ya, dia sponsor satu tahfiz tu untuk berjalan, tak perlu bayar yuran dak-dak ni, 200 orang mengaji Quran, dia sponsor. Contoh, itu skala besar tu. Kan, musalleh. Ataupun dia buat majlis ilmu. Dia buat daurah contohnya, ataupun kalau NGO dia terlibat dengan dengan besar kan, himpunan ulama kebangsaan contoh, dia duduk hotel 300 orang ulama berkumpul, ada muzakarah tu semua, ada dana kan, ada khidmat, ada orang yang bawa syekh apa semua, 30-40 biji kereta nak kena pakai. Jadi itu skala besar. Skala besar ni kita panggil musalleh. Tentulah skala besar pahala dia lagi besar lah, tapi semuanya itu adalah bahagian daripada kebaikan-kebaikan, ya. Baik. Okay, maka semua tadi adalah lebih afdal daripada semata-mata ibadat yang sunat sahaja.
Kerana amalan yang seperti ini selain daripada sebagai satu ibadat, juga dia merupakan pertolongan kepada orang lain. Kenapa beza dengan ataupun lebih afdal daripada ibadat sunat? Sebab kalau kita semayang, kita baca Quran, kita zikir, kita jadi abid, siapa dapat pahala tu? Yang buat dapatlah. Yang baca Quran, dia lah yang dapat. Bukan orang lain yang dapat pahala. Yang semayang tu lah dapat. Ha, kan? Tapi bila tolong orang, yang tolong pun dapat, orang yang ditolong pun dapat. Orang yang ditolong tu kan dapat manfaat daripada pertolongan dia. Dia tolong orang, dia dapat pahala. Ya, orang yang ditolong pula dapat manfaat yang dia tolong lah. Kalau dia perlukan duit, dia dapat duit. Kalau dia perlu makan, dia dapat makan. Kalau dia perlukan tenaga untuk bantu dia, dia dapat tenaga. Jadi manfaat itu lebih besar. Sebagaimana yang kita tahu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Pegang tu je cukup. Kan? Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bagi manfaat pada manusia yang lain. Sebab tu dalam kitab Ihya Ulumuddin dia ada satu bab kan. Kaya yang bersyukur versus miskin yang bersabar. Yang mana lebih afdal? Ha, jadi ada dua pandangan ulama lah. Yang kata miskin bersabar lebih baik, ya, itu adalah kerana kehidupan itu dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh jadi kaya kan, ditawarkan gunung jadi emas. Nabi tolak. Kan Nabi tolak. Jadi Nabi pilih kehidupan yang sederhana. Jadi miskin yang bersabar lebih baik, itu kata sebahagian ulama. Sebahagian ulama lagi kata tak, kaya yang bersyukur lebih baik. Kenapa? Hadis Nabi juga khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau tak banyak hartanya, macam mana nak banyak bantu orang? Jadi yang banyak harta dia lebih banyak bantu orang, itu lebih baiklah bagi dia kerana umat mendapatkan banyak manfaat daripada rezeki yang Allah beri pada dia. Last, perkara keempat, jikalau engkau tidak dapat berbuat salah satu daripada tiga tadi, jadi alim tidak, jadi abid tidak, jadi muslih, musalleh lagi lah, tidak. Jadi nak buat apa ni? Maka berusahalah untuk menunaikan hajatmu sendiri. Yang keempat ni, sendirilah. Tunaikan hajat kita sendiri banyak, kan? Dan mencari nafkah bagi dirimu dan keluargamu. Sedangkan orang ramai selamat daripada sebarang gangguanmu dan mereka juga selamat daripada bahaya lidah dan tanganmu. Jadi yang keempat ni apa? Dia jadi alim pun tidak, abid pun tidak, ibadah pun tidak, tolong orang pun tidak. Jangan kacau orang. Yang tu paling kurang lah. Paling selamat. Dia pergi kerja, cari duit, nak menunaikan hajat dia. Dia nak duduk rumah selesa, nak bayar bulan-bulan RM3,000 untuk rumah dia. Macam mana dia nak bayar supaya dia tak datangkan mudarat pada tuan rumah? Ha. Kalau duduk rumah orang, sewa ataupun beli, tak bayar ke bank ataupun tak bayar ke tuan rumah, mudarat tak ke orang? Mudarat lah. Kan, jadi ada hak yang dirampas kan? Ada hak yang dirampas. Dia sepatutnya bayar, tapi dia tak bayar. Dia nak cari supaya boleh bayar rumah yang dia diami, kereta yang dia gunakan, tak kira lah dia nak hidup mewah macam mana sekalipun, hajat dia, ya, dia ada isteri yang dia nak manfaat daripada kehidupan dia, teman hidup dia, dia nak anak-anak yang jadi penyeri hidup dia, semua tu ada kos dia. Semua tu ada benda yang dia kena tanggung, ada yang dia kena nafakahkan, nafakah ni kena keluarkan lah. Ada spending dia, kena spend. Ha, jadi apa yang dia lakukan, kalau dia tak jadi orang alim, tak jadi abid, tak jadi muslih, dia buat kerja dia sendiri, tak kacau orang. Aku nak kerja, ya, supaya aku dapat bayar rumah, bayar kereta, dapat bagi nafkah ke isteri, anak-anak aku tiap-tiap tahun boleh melancong, aku nak pergi buat apa yang aku nak buat, nak dapatkan RM50,000 sebulan untuk aku bayar semua komitmen-komitmen yang menyeronokkan aku untuk hajat aku, maka aku bekerja dan tidak mendatangkan mudarat pada orang. Macam tu pun boleh? Boleh. Itu akan jadi orang yang berjaya juga di akhirat. Ha, yang penting dia tak kacau orang kan, dia tak ambil hak orang, orang pun tak ada cari pasal dengan dia, dia pun tak ada cari pasal dengan orang, buat masing-masing je lah. Pergi kerja punch card, kerja ikut time, balik duduk rumah main dengan anak, tidur, besok cari makan lagi, macam tu lah kehidupan dia. Tapi rugilah kan kalau hidup macam tu je, apa bezanya dia dengan binatang.
Tak ada roh lah, roh tak ada. Ha, jadi kita hidup ni ada roh tu bila hidup beragama. Baru seronok hidup tu. Ha, dengan isteri pun bila hidup beragama seronok. Ada anak-anak pun begitu. Cara kita menggunakan harta pun begitu. Bila ada roh agama dalam kehidupan kita, maka itulah keseronokan dunia akhirat. Ha, dan agamamu pula selamat, iaitu apabila engkau tidak terlibat dengan sebarang kemaksiatan. Maka dengan itu engkau akan dapat mencapai darjat ashabul yamin. Sekiranya engkau tidak dapat mencapai mencapai darjat as-sabiqin. Dalam surah Waqi'ah kata kan, as-sabiqun al-awwalun ulaikal muqarrabun. Tapi kalau tak dapat pun jadi ashabul yamin, ahli syurga juga. Tak buat pasal dengan orang, ahli syurga lah. Maka empat perkara inilah segala darjat di dalam agamamu. Selain daripada itu hanyalah tempat permainan syaitan sahaja. Iaitu bahawa engkau mengerjakan sesuatu yang dapat meruntuhkan agamamu, wal'iyadu billah, atau menyakiti hamba daripada hamba-hamba Allah, maka ini adalah perbuatan golongan yang binasa dan hendaklah kau menghindarkan diri daripada mereka. Empat ni tadilah kita isi ibadah, aktiviti. Ya, waktu siang kita cari ilmu, kalau tak pun ibadah, kalau tak pun tolong orang, kalau tak pun usahakan untuk nafkah kita, hajat-hajat kita sendiri. Itulah yang kita isi pada waktu siang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jannatika jannatil firdaus ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.